Sebelum kita meneliti dengan lebih dalam kenapa penglibatan EPCO secara rapat dengan kerajaan merupakan satu risiko yang besar yang wajar kita elakkan, kita perlu meneliti dahulu modus operandi firma-firma seperti EPCO. Hanya dengan memahami modus operandi yang digunakan oleh EPCO, baru kita boleh memahami kenapa penglibatan EPCO dengan kerajaan Malaysia diselubungi misteri dan rahsia. EPCO memang sebuah firma hubungan awam bertaraf antarabangsa. Reputasinya digilap kerana penglibatan tokoh-tokoh yang ada kaitan dengan pentadbiran Amerika Syarikat ataupun ahli-ahli politik di Capitol Hill. Pada masa yang sama, EPCO juga menggunakan khidmat mereka yang mempunyai pengaruh di dalam bidang atau kerajaan masing-masing. Kalau kita lihat senarai panel penasihat antarabangsanya, ahli panel penasihat EPCO termasuklah beberapa tokoh diplomatik dan tokoh perisikan Israel. Oleh itu adalah penting untuk Dewan Rakyat memahami bahawa reputasi EPCO adalah sebagai sebuah firma pelobi. Apa fungsi firma pelobi di Washington? Selalunya mereka akan mengaturkan perjumpaan atau seminar seperti yang diadakan baru-baru ini untuk membaiki imej sesebuah organisasi, terutamanya pemimpin-pemimpin yang mempunyai rekod hak asasi atau rasuah yang terburuk di mata dunia. Jadi fungsi utama mereka adalah melunakkan, membaiki imej pemimpin-pemimpin yang mempunyai rekod yang tidak baik. Saya akan senaraikan selepas ini contoh-contoh pemimpin sebegini yang secara tidak langsung kini Perdana Menteri Dato' Najib telah mendapat penghormatan, mau diheret dan digolong dengan pemimpin-pemimpin sedemikian. Untuk menjalankan tugas ini, EPCO perlu, mereka perlu menjaga nama dan reputation mereka sebagai firma perhubungan awam. Sebab itu ada beberapa perkara penting di dalam modus operandi mereka yang perlu kita fahami. Pertama, mana-mana pihak yang mengambil EPCO sebagai perunding akan menandatangani perjanjian. Salah satu bahagian utama dalam perjanjian adalah mengenai perkara-perkara rahsia dengan izin confidentiality atau non-disclosure. Reputasi EPCO sebagai firma pelobi banyak bergantung kepada kemampuannya menangkis soalan-soalan mengenai peranan dan penglibatannya dengan badan yang melantiknya, terutama pemimpin-pemimpin yang berimej buruk. Sebab itulah tidak sukar untuk Barisan Nasional menggabui mata rakyat dengan meminta EPCO mengeluarkan kenyataan menafikan penglibatan mereka dalam Satu Malaysia atau peranan sebenar dalam kerajaan Malaysia. Biar saya ingatkan bahawa rakyat Malaysia tidak mudah untuk diputarbelitkan. Mereka faham bahawa adalah menjadi sebahagian dari tugas EPCO seperti termaktub dalam perjanjian lantikan bersabit perkara-perkara sulit dan rahsia untuk melindungi klien mereka dan secara langsung menafikan penglibatan. Saya ambil contoh dua perjanjian lantikan yang melibatkan EPCO. Satu, yang ditandatangani oleh kerajaan Malaysia dengan EPCO bertarikh 4 Ogos 2009 yang secara khusus memberi tugasan kepada EPCO untuk membaik pulih imej kerajaan Malaysia. Ini aneh. Dalam kerajaan, tanda tangan di antara kerajaan dengan syarikat. Dalam konteks ini, ia ditandatangani oleh pegawai dan disaksikan oleh setiausaha akhbar Perdana Menteri sendiri, yaitu Datuk Tengku Sharifuddin Tengku Ahmad, yang menunjukkan hubungan langsung EPCO dengan Perdana Menteri. Sedangkan pada kebiasaannya, perjanjian kerajaan hanyalah ditandatangani oleh pegawai-pegawai kerajaan. Satu lagi contoh ialah perjanjian lantikan kerajaan Israel yang melantik EPCO menjalankan tugas yang sama pada jangka waktu yang sama, iaitu Januari 1992. Ehud Barak berkhidmat sebagai ketua turus angkatan tentera negara Israel. Saya akan jelaskan hubungan EPCO dan ketenteraan dan intelligence Israel dan bagaimana penglibatan pegawai pengarah perisikan Israel yang menjadi pegawai utama EPCO. Kedua-dua perjanjian ini yang akan saya serahkan kepada speaker jelas menguraikan peranan EPCO sebagai pelobi, yang antara lain
menyimpan rahasia-rahasia kerajaan yang diberikan kepada EPCO dalam menjalankan tugasan. EPCO tidak boleh mendedahkan maklumat kecuali diberi keizinan oleh kerajaan berkenaan, Israel atau Malaysia dalam konteks ini. EPCO malahan terlibat dengan apa yang dipanggil sebagai komunikasi strategik cara menyuruh. Kita justru itu berhak menuntut kerajaan dan Perdana Menteri datang ke Dewan terus terang mengenai perjanjian yang telah ditandatangani dengan EPCO, terutamanya semua soalan yang telah saya timbulkan minggu lalu mengenai tugasan, bayaran, penasihat terbabit dan pengaruh mereka dalam seluruh jaringan kerajaan setakat ini. Berbalik kepada modus operandi yang kita tekankan tadi, EPCO dalam operasinya membentuk pertalian dengan kerajaan-kerajaan yang melantiknya sebagai firma bersekutu. Ada yang atas nama EPCO. Nah, ini yang dipertikai. Ada yang katakan sebelum EPCO tidak ada. Tak benar. Kerana EPCO berfungsi, kalau dilihat cara modus operandinya, dengan firma bersekutu, associates di seluruh dunia. Selain ASERO, firma bersekutu lainnya adalah Global Political Strategies. Di Israel, salah satu firma bersekutu adalah ASERO Worldwide yang diketuai oleh Doron Berger Best Eilon. Ingat, bekas Ketua Perlindungan dan Keselamatan Agensi Keselamatan Israel dengan berpangkat Major General. Selain peranan beliau dalam eksekutif, beliau juga adalah seorang penasihat antarabangsa kepada EPCO. Jadi kontrak yang melantik EPCO tidak semestinya di antara EPCO dengan kerajaan semata-mata. Kerajaan boleh saja melantik firma bersekutu EPCO, tetapi tenaga pakar dan jaringan penasihatnya serta jaringan sekutunya adalah dari EPCO. Dan ini kita pertahankan dengan rekod yang ada. Kalau di Israel, lanjut, latihan dibuat melalui ASERO Worldwide, syarikat bersekutu, syarikat sekutu EPCO. Contohnya, kontrak latihan bertarikh 9 Januari 1992 adalah di antara kerajaan Israel dengan sebuah firma bersekutu EPCO bernama GCI International. Tapi apabila kita meneliti kandungan perjanjian tersebut, termasuk tenaga utama yang akan menjalankan tugas melobi, pengurus kanannya adalah Marjorie Krause yang kini CEO kepada EPCO. Oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati dengan penafian oleh EPCO bahawa ia tidak terlibat. EPCO sebagai sebuah firma mungkin tidak terlibat dengan idea gagasan Satu Malaysia. Apa mungkin Perdana Menteri hadir di Dewan dan menyatakan secara tegas bahawa tidak ada mana-mana individu yang ada kaitan dengan EPCO atau firma bersekutu EPCO atau dengan EPCO penasihatnya yang terlibat dengan gagasan Satu Malaysia. Kita pertikai gagasan penting bagi pentadbiran sekarang tidak tergolong dengan apa yang dikira sebahagian dari komunikasi yang menyeluruh. Komunikasi menyeluruh tidak termasuk mempromosi Satu Malaysia. Ini aneh. Bolehkah Perdana Menteri menerangkan adakah sebelum Etos atau Umar Mustafa yang dikatakan bertanggungjawab membawa gagasan Satu Malaysia bagi pertimbangan Perdana Menteri atau mana-mana eksekutif Etos tidak mempunyai apa-apa hubungan langsung dengan mana-mana individu yang dikaitkan dengan EPCO? Perdana Menteri perlu menerangkan adakah kerajaan atau Etos atau mana-mana firma dilantik oleh kerajaan pernah melantik Mind Teams Sendirian Berhad. Mind Teams Sendirian Berhad iaitu nama syarikat sebelum EPCO secara rasmi bertapak di Kuala Lumpur. Jadi kalau perjanjian EPCO itu bertarikh sekian, sebelum EPCO ada diwujudkan Mind Teams Sendirian Berhad. Siapa yang mengetuainya? Dua-dua tokoh besar EPCO. Nama Mind Teams Sendirian Berhad. Paul Studland, pengarah Mind Teams Sendirian Berhad, sekarang CEO EPCO Kuala Lumpur. Orang mana tu orang dekat dewa? Seorang lagi ialah Marjorie Krause yang saya namakan tadi. Siapa dia? Sekarang CEO EPCO, individu penting yang terlibat dengan perjanjian dan akaun di Israel.